Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam Kitabul Haid dan masih masuk dalam pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan haid. Bab berikutnya, bab 9, bab ghusli damil mahid, bab tentang mencuci darah haid. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham an Fatimah binti Al-Munzir an Asma binti Abi Bakar annaha qalat. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, beliau berkata, sa'alat imra'atun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita tersebut berkata, ya Rasulullah, ara'aita ihdana idza asaba thawbaha ad-damu min al-haydhati kaifa tasna'u? Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika salah seorang dari kami para wanita bajunya terkena darah haid, apa yang harus dia lakukan? Waqala Rasulullah sallam, "Idza asaba sauba ihdakunna damu minal haidhati faltaqrushu thumma litamdhihu bima'in thumma litusalli fihi." Jika salah seorang dari kalian bajunya terkena darah haid, maka hendaknya dia kerik ya. Kemudian ditandihu, yaitu kemudian dia percikan air, summa litusalli fihi, kemudian dia salat dengan baju tersebut ya. Jadi ini hadis tentang bagaimana cara membersihkan baju yang terkena darah haid. Kalau darah tersebut sudah kering, maka untuk memudahkan proses pembersihan, karena dahulu air sangat sedikit pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya yang bongkahan atau benda darahnya tersebut dikerik untuk berjatuhan sehingga hanya tersisa bekasnya, baru kemudian dicuci. An-nadhu di sini maknanya dicuci sebagaimana datang dalam riwayat yang lain. Ini menunjukkan bagaimana air zaman dahulu mereka tidak banyak. Kemudian juga menunjukkan bahwasanya mereka memiliki baju yang tidak banyak. Maka terkadang mereka pun baju yang untuk terkena haid mereka gunakan juga untuk apa? Salat ya. Ya, mereka gunakan juga untuk salat ya, karena hidup mereka yang penuh keterbatasan. Kemudian hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Asbaq qala akhbarani Ibnu Wahab qala akhbarani Amr ibn al-Harith an Abdurrahman bin al-Qasim haddathahu an abihi an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kanat ihdana tahidhu, salah seorang dari kami haid, thumma taqtarisu dama min thawbiha inda tuhriha, kemudian dia pun membersihkan darah dari bajunya tatkala hendak bersuci, tatkala dia sudah suci, fataksiruhu, kemudian dia pun mencucinya, cuci baju tersebut, wa tamdhihu ala sa'irihi thumma tusalli fihi, kemudian dia pun memercikkan air pada sekitar baju yang lain, thumma tusalli fihi, kemudian dia pun salat dengan baju tersebut. Ini cara untuk membersihkan darah haid ya, zaman dahulu karena kekurangan air tadi saya katakan, maka kalau pas kering waktunya seorang wanita untuk salat dan dia setelah dia harus mandi junub untuk salat, maka baju yang dia pakai yang terkena darah haid yang kering dia kerok ya supaya hilang bekas darahnya, kemudian dia cuci bagian yang terkena darahnya, kemudian sisanya sekitarnya dipercikan air untuk kehati-hatian ya, begitu caranya. Kalau sekarang alhamdulillah tinggal lempar ke mesin apa cuci gampang, zaman dulu tidak ada mesin cuci, air cuma sedikit, maka begitu cara mereka untuk membersihkan baju yang terkena darah haid. Ini juga dalil bahwasanya zaman dahulu di zaman Nabi SAW, kalau seorang wanita punya masalah mereka langsung datang ketemu Nabi dan langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengapa seorang wanita langsung bertanya kepada ustaz atau kepada orang yang alim tentang permasalahan agama mereka.
Dan ini juga dalil bahwasanya dahulu para wanita karena baju mereka yang sedikit, terkadang mereka punya baju khusus buat haid. Ya. Baju khusus buat haid. Jadi kalau mereka haid, mereka pakai baju tersebut. Dan datang dalam banyak hadis bahwasanya sahabiat mereka punya baju khusus buat haid. Kalau mereka haid, mereka baju pakai baju tersebut. Terkadang mereka harus sholat dengan baju tersebut. Kalau tidak ada baju yang lain, mungkin baju yang lain dari kotor, sehingga baju yang terkena haid itu pun mereka gunakan untuk sholat juga. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, bab yang ke-10. Bab i'tikafil mustahadhah. Bab tentang i'tikafnya wanita yang al-mustahadhah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, wanita al-mustahadhah yaitu wanita yang terkena darah penyakit yang keluar dari kemaluannya di luar jadwal haidnya, di luar jadwal mensnya. Maka darah tersebut hukumnya najis, darah mustahadhah, tetapi wanita tersebut hukumnya seperti wanita yang sedang dalam kondisi suci. Maka dia boleh digauli oleh suaminya jika telah pergi jadwal haidnya, maka dia mandi besar, ya, dia mandi besar meskipun darah masih keluar. Dia mandi besar, setelah itu dia sholat seperti biasa. Kalau dia mau puasa silakan puasa, kalau dia hendak digauli oleh suaminya silakan, enggak ada masalah karena dia wanita yang suci. Adapun darah yang keluar tersebut adalah darah penyakit yang tidak menghalangi dia untuk sholat dan untuk puasa. Sekarang bagaimana orang wanita mustahadhah kalau i'tikaf? Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Ishaq qala haddatsana Khalid bin Abdullah an Khalid an Ikrimah an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa ma'ahu ba'dhu nisa'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf dan ada sebagian istrinya ikut i'tikaf. Ini dalil bahwasanya i'tikaf sebagaimana disyariatkan bagi para lelaki, disyariatkan juga bagi para wanita. Hanya saja wanita harus minta izin suaminya. Ya, jangan sampai dia tidak minta izin suaminya. Harus minta izin suaminya baru i'tikaf. Kalau diizinkan silakan dia i'tikaf dan dia mencari posisi yang jauh dari pandangan lelaki. Ya. Maka Nabi i'tikaf dan i'tikaf bersama Nabi sebagian istrinya. Wahia mustahadhah dan istrinya tersebut yang i'tikaf bersama Nabi dalam kondisi istihadhah. Taraddam, dia lihat darah keluar terus. Farubama wada'at tosta tahtaha minad dam. Terkadang saking banyak darah yang keluar, dia letakkan semacam tempayan di bawah dirinya sehingga darah mengalir di tempayan tersebut. Di bawahnya taruh tempayan sehingga darah terus mengalir. Dan dulu tidak mudah seperti sekarang, mungkin pakai seperti pembalut atau pakai kain. Ya. Dulu mereka punya kain juga jarang. Ya, mereka apalagi pembalut tidak ada. Terkadang akhirnya mereka bawa semacam tempayan untuk menampung darah tersebut agar tidak mengotori masjid. Ya, tetapi tetap i'tikaf, tetap i'tikaf. Wa za'ama anna Aisyah tara'at ma'al usfur faqalat ka'anna hadha syai'un kanat fulanah tajiduhu. Ya. Ya, dan perawi menyangka bahwasanya Aisyah melihat air berwarna kuning-kuningan, ya. Dan Aisyah berkata seakan-akan ini, ya, ini adalah darah yang pernah dialami oleh si fulana, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang istihadhah. Hadis berikutnya, qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Yazid bin Zurayh an Khalid an Ikrimah an Aisyah taqalat i'takafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwajihi. I'tikaf bersama Nabi salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana taraddama wa sufra, dan dia melihat darah keluar dan melihat juga warna kekuningan keluar. Wa tastu tahtaha wa hiya tusalli. Sementara di bawah dia diletakkan tempayan, darah mengalir, ya, dan dia salat, ya. Ini dalil bahwasanya kalau orang wanita mustahadhah kalau dia sudah berwudu kemudian dia salat, tatkala dia salat darah terus keluar maka tidak membatalkan salatnya. Tidak membatalkan apa? Salatnya. Karena hukumnya seperti orang yang kena penyakit salasilul baul. Ada orang terkena penyakit yang air kencing keluar terus-menerus setiap 5 menit keluar lagi, setiap 5 menit keluar lagi. Kalau dia sedang sholat, ternyata air kencingnya keluar-keluar terus, maka tidak membatalkan sholatnya. Kecuali dia batal dari sisi lain. Kalau dia buang angin, baru batal. Adapun kalau air kencing yang keluar dan dia sedang berpenyakit tersebut, maka dimaafkan. Demikian juga sebagian orang terkena penyakit salah silurih, yaitu kentut yang tidak berhenti-berhenti. Ya, setiap 1 menit keluar lagi angin sedikit. Setiap 1 menit keluar lagi angin. Tidak berhenti-berhenti. Ya. Maka kalau sudah tiba waktu sholat, maka dia berwudu dan dia sholat, meskipun dalam sholatnya dia buang angin, maka tidak membatalkan sholatnya, karena dia sedang berpenyakit dan dia diberi udzur oleh syariat. Ya, diberi udzur oleh syariat. Dan jangan was-was, cuek aja. Allah maha memaafkan, Allah maha mengetahui. Sama seorang wanita istihadhah, kalau darahnya keluar tidak berhenti, sementara dia sholat darahnya keluar, maka tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan sholatnya. Al-zaman sekarang,
Ya, kalau dia ingin sholat, dia pasang pembalut, ya, sehingga darahnya keluar ke pembalut tersebut, tidak mengotori badannya. Al-Imam Al-Bukhari juga berkata, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Mu'tamir an Khalid an Ikrimah an Aisyah anna ba'dha ummahatil mu'minin i'takafat wa hiya mustahadhah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebagian ummahatul mu'minin, sebagian istri Nabi, i'tikaf bersama Nabi SAW padahal dia dalam kondisi mustahadhah, dalam kondisi istihadhah. Siapakah istri Nabi yang i'tikaf bersama Nabi sementara dia dalam kondisi istihadhah? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ada beberapa pendapat karena tidak disebutkan namanya di sini. Maka sebagian ulama berpendapat istri tersebutlah Zainab bintu Jahsyin. Istri Nabi SAW di antaranya Zainab bintu Jahsyin. Dan Zainab bintu Jahsyin ini diketahui seorang wanita yang istihadhah. Bahkan dia dengan dua saudarinya juga istihadhah semuanya. Ya. Jadi anak-anaknya Jahsyin di antaranya Zainab bintu Jahsyin, istrinya Nabi SAW, kemudian di antaranya Hamnah bintu Jahsyin, istrinya Talha, kemudian Ummu Habibah, ya, bintu Jahsyin, istrinya Abdurrahman bin Auf, tiga-tiganya istihadhah. Mereka bersaudari, tiga saudari ini, tiga-tiganya putri dari Jahsy, dan tiga-tiganya wanita yang istihadhah. Oleh karenanya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya istri Nabi yang iktikaf bersamanya dalam kondisi istihadhah tersebut adalah Zainab bintu Jahsyin. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang i'tikaf bersama Nabi dalam kondisi istihadhah adalah Saudah bintu Zam'ah, karena istri Nabi Saudah juga pernah istihadhah. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan, ya, dalam sebagian riwayat disebutkan Ummu Salamah, bahwasanya yang i'tikaf bersama Nabi dalam kondisi istihadhah adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya. Dan ini beberapa riwayat khilaf di kalangan para ulama tentang siapa istri Nabi tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwasanya yang istihadhah bersama Nabi iktikaf namanya Ramlah, ya, bintu Abu Sufyan, Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab, mana yang istihadhah di antara istri Nabi yang iktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada beberapa wanita yang datang meriwayatkan riwayat yang mereka istihadhah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya tadi istri-istri Nabi, ya, kita sebutkan tadi Zainab, Ummu Habibah, As-Saudah, kemudian Ummu Salamah, kemudian di antaranya Sahlah bintu Suhail, di antaranya Asma bintu Marthat, ya, di antaranya Badiyah bintu Ghailan, kemudian di antaranya Fatimah bintu Hubaysh, ya. Kemudian Fatimah bintu Qais, ya. Di antaranya juga tadi kita sudah sebutkan Hamnah bintu Jahsyin, kemudian juga Ummu Habibah bintu Jahsyin, kemudian Zainab bintu Abi Salamah. Ini para wanita yang lebih dari 10 yang mereka datang dalam hadis-hadis mereka mengalami istihadhah. Oleh karenanya para wanita yang ada di zaman sekarang kalau mengalami istihadhah, maka bukan hal yang aneh karena sudah dialami oleh para sahabiah. Ya, jangan kemudian dia menyangka agama saya tidak beres, apalah tidak beres, ya. Tidak, memang itu perkara biasa. Perkara yang biasa, bahkan sahabiat-sahabiat, bahkan istri-istri Nabi juga mengalami istihadhah. Demikian juga para lelaki, kalau mendapati istrinya istihadhah, jangan bilang, waduh kamu wanita enggak beres. Enggak. Ya sabar, ya. Karena ternyata para sahabiat juga mereka mengalami istihadhah. Kalau istri kita istihadhah, maka kita bersabar. Ya, yang penting kita harus tahu kapan dia dihitung haid dan kapan dia dihitung istihadhah. Ya. Agar kalau dia sudah lepas dari haidnya, meskipun darah masih keluar, maka dia tetap sholat. Kalau mau puasa, silakan puasa. Dan dia boleh digauli sebagaimana wanita yang suci. Ini dalil bahwasanya wanita istihadhah boleh i'tikaf. Boleh i'tikaf, meskipun istihadhah. Nah, bagaimana dengan wanita yang haid? Bolehkah dia i'tikaf? Bolehkah wanita haid i'tikaf? Maka, berdasarkan dua pendapat di kalangan para ulama. Bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya wanita haid tidak boleh masuk masjid, ini pendapat jumhur ulama, maka wanita haid tidak boleh i'tikaf karena wanita haid tidak boleh masuk ke masjid. Ya, bagi pendapat yang mengatakan bahwasanya wanita haid boleh masuk masjid, maka tidak mengapa wanita haid i'tikaf meskipun dia haid. Dan saya lebih condong pada pendapat bahwasanya wanita haid tidak dilarang di masjid karena enggak ada dalil yang sahih. Enggak ada dalil yang sahih yang melarang wanita haid untuk masuk masjid, ya.
Kemudian ulama yang berpendapat bahwasanya wanita yang haid tidak boleh masuk masjid sehingga tidak boleh itikaf. Kalau dia masuk masjid dalam kondisi suci, hari pertama suci, hari kedua suci, itikaf hari kelima suci, itikaf hari keenam haid, maka dia lanjutkan tidak mengapa. Karena dia mulai dalam kondisi apa? Suci. Tetapi saya katakan pendapat yang benar, wallahu a'lam bishawab, wanita haid boleh itikaf. Wanita haid boleh itikaf dengan syarat jangan sampai haidnya mengotori masjid karena haidnya adalah najis ya. Haidnya adalah najis, maka dia memakai pembalut yang benar agar darah haidnya tidak menajisi masjid. Baik, kita lanjutkan hadis bab berikutnya. Bab hal tusalli al-mar'atu fi thawbin hadat fihi, bab tentang bolehkah seorang wanita salat di baju yang dia pakai untuk kalau sedang haid. Saya katakan tadi bahwasanya sebagian sahabiat mereka punya baju khusus untuk haid karena baju mereka tidak banyak. Jadi kalau mereka haid mereka pakai baju itu. Jadi sering terkena darah, mereka juga sering terkena darah ya. Kalau haid mereka pakai baju itu. Nah, bolehkah salat di baju itu, baju yang dikhususkan untuk dipakai tatkala sedang haid? Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Nuaim, qala haddatsana Ibrahim bin Nafi', an Ibni Abi Najih, an Mujahid. Dari Mujahid rahimahullahu taala qala qalat Aisyah. Dari Mujahid dia berkata, Aisyah berkata. Ini Mujahid meriwayatkan dari Aisyah, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya ulama mengatakan Mujahid tidak bertemu dengan Aisyah sehingga hadisnya dihukum dengan inqita', hadis yang terputus ya. Mujahid bertemu dengan Ibnu Abbas, tapi apakah Mujahid bertemu dengan Aisyah? Abu Hatim Ar-Razi mengatakan Mujahid tidak bertemu dengan Aisyah sehingga hadis ini hadis yang dhaif karena terputus, namun dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya datang dari riwayat yang lain bahwasanya Mujahid bertemu dengan Aisyah dan mendengar hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha sehingga hadisnya bersambung. Beliau berkata, Aisyah berkata, "Ma kana li ihdana illa thawbun wahidun tahidu fihi." Ya, tidaklah salah seorang dari kami kecuali hanya memiliki satu baju ya untuk dia pakai tatkala sedang haid. Jadi dia haid tatkala haid dia pakai baju tersebut. Fa idza asabahu syai'in min dam, kalau ternyata bajunya terkena darah haid, qalat bi riqiha famas'athu bi dhufriha. Maka kalau tidak ada air, maka dia pun menggunakan liurnya untuk membersihkan apa? Bekas darah tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bagaimana susahnya air di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada air pun mungkin untuk minum, bukan untuk apa? Mencuci. Ini bantahan jelas kepada Islam jamaah yang mengatakan kalau mau bersuci airnya harus ngalir terus. Jadi kalau mesti air ngalir terus, kemudian kalau air enggak boleh direndam. Kalau rendam katanya tidak sah untuk menghilangkan najis. Itu kalau fikih itu dipakai di zaman Nabi, gimana caranya orang apa bersuci sementara air tidak ada. Saking tidak ada air, maka terkadang dia harus pakai air liurnya untuk apa? Membersihkan bekas haidnya yang ada di bajunya. Kemudian dia pakai baju tersebut untuk salat juga. Ini menunjukkan bagaimana sahabiat hidup dengan penuh kesederhanaan. Kita sekarang zaman sekarang alhamdulillah baju kita banyak. Makanya antum dapati para fuqaha dulu membahas, bolehkah seorang salat pakai satu baju, satu kain? Dia cuma punya satu kain, dia bagaimana cara lipatnya? Boleh enggak dia salat dengan satu kain? Karena memang dahulu mereka dulu tidak punya banyak baju. Terkadang cuma pakai sarung satu, boleh enggak dia salat cuma pakai satu sarung? Gimana caranya? Boleh atau tidak, sampai dibahas oleh para ulama. Kita alhamdulillah baju banyak. Setiap kita bajunya lebih dari 10, iya atau tidak? Ya, lebih dari 20, iya atau tidak? Ya, celananya juga banyak. Ibu-ibu juga demikian, baju juga banyak. Nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Sudah baju banyak masih malah sholat. Ini baju enggak ada saja masih tetap apa? Sholat. Gimana lagi baju sudah banyak masih tidak mau sholat. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab at-tibi lil mar'ati inda ghusliha minal mahid. Bab tentang menggunakan minyak wangi bagi seorang wanita tatkala dia mandi dari haid. Tatkala dia mandi bersih dari haid. Jadi bolehkah dia memakai minyak wangi? Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Qala rahimahullah haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab. Qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Hafsah an Ummi Atiyah qala. Jadi Ummi Atiyah radhiyallahu anha ia berkata, "Kunna nunha an nuhidda 'ala mayyitin fawqa thalath."
kami dahulu dilarang untuk melakukan ihdad terhadap mayat lebih dari 3 hari ila ala zaujin arba'at ashurin wa ashra, kecuali kalau yang meninggal suami, maka seorang wanita harus melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari. Apa itu ihdad? Ihdad adalah tarku tajammul, meninggalkan perhiasan, meninggalkan berhias. Jadi seorang wanita kalau suaminya meninggal, dia dilarang untuk berhias dan berhias selama 4 bulan 10 hari di masa iddahnya. Maka tidak boleh dia memakai parfum meskipun di rumahnya. Tidak boleh juga dia kemudian memakai spidol, lipstick ya. Tidak boleh meskipun di rumahnya. Ya, kemudian tidak boleh pakai baju yang bagus ya untuk berhias. Bahkan kalau dia punya perhiasan, dia lepaskan semuanya. Anting-antingnya dia lepas, cincinnya dia lepas, ya. Tidak boleh dia berhias dan berhias. Tidak boleh pakai baju yang bagus. Kalau dia keluar rumah pakai baju yang biasa-biasa saja, ya. Sebagai bentuk penghormatannya kepada suaminya, dia boleh bersedih selama 4 bulan 10 hari, ya. Tidak boleh berhias. Kalau sudah masa iddahnya, maka boleh dia bersiap untuk dinazar, untuk dikhitbah oleh lelaki yang lain jika telah habis masa iddahnya. Ya. Oleh karena wanita yang mutawafa anha zaujuha, yang suaminya meninggal dunia, maka dia tidak boleh keluar rumah kecuali karena ada keperluan. Di siang hari dia boleh keluar rumah karena ada hajat, ada keperluan. Di malam hari dia tidak boleh keluar sama sekali kecuali darurat. Kecuali darurat, misalnya kebakaran di rumah, misalnya ada sesuatu yang menakutkan, maka dia boleh keluar. Kalau enggak, hukum asalnya tidak boleh. Atau dalam kondisi parah harus berobat, maka dia boleh keluar malam hari. Janji sama dokter malam hari, tidak bisa kecuali di malam hari, maka silakan. Ya, tetapi ini jadi tidak boleh keluyuran keluar rumah. Main ke rumah teman, sana ke sini, ikut pengajian sana ke sini, kalau suaminya meninggal dunia. Kecuali karena ada hajat yang sangat penting, keperluan yang mendesak, maka silakan dia keluar. Hukum asalnya dia di rumah saja sebagai bentuk penghormatannya kepada suaminya. Ya, ini bagi wanita 4 bulan 10 hari dia melakukan ihdad, tidak boleh berhias dan berhias. Nah, kalau selain suaminya yang meninggal, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Misalnya ibunya meninggal, maka tidak boleh dia meninggalkan kebiasaan dia, cincinnya dia lepas semua, dia tidak mau kemana-mana lebih dari 3 hari, enggak boleh, Nabi melarang. Yang boleh lebih dari 3 hari hanya untuk siapa? Suaminya, bahkan 4 bulan 10 hari. Kalau ibunya meninggal misalnya, atau adiknya meninggal misalnya, atau kakaknya meninggal misalnya, atau kawannya meninggal misalnya, maka seorang boleh bersedih, tapi 3 hari dia boleh meninggalkan baju bagusnya, dia boleh melepaskan perhiasannya misalnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk laki-laki boleh bersedih misalnya, ya, tetapi tidak boleh lebih dari 3 hari, ya. Ya, karena kalau lebih dari 3 hari maka dia akan digoda oleh syaitan, terhambat untuk melakukan banyak kemaslahatan karena kesedihan yang berlebih-lebihan, sehingga banyak kemaslahatan yang harus dia kerjakan tidak bisa dia kerjakan. Maka Islam melarang ihdad, adalah meninggalkan perhiasan, ya, berhias, bersolek, bergaya. Tidak boleh lebih dari 3 hari kecuali terhadap suami yang meninggal dunia. Kalau suami meninggal dunia maka 4 bulan 10 hari. Kemudian wala naktahil wala natatayyab wala nalbas tauban masbughan. Maka orang yang suaminya meninggal, wanita yang suaminya meninggal, tidak boleh dia pakai celak. Tidak boleh pakai cilak, ya. Apa namanya? Cilak, ya. Apa namanya? Kuhul kalau bahasa Arab, ya. Iktihal. Bahasa Indonesianya apa? Celak. Celak apa cilak? Celak, ya, bukan cilok, ya. Celak tidak boleh. Tidak boleh, apalagi celak warna hitam yang akhirnya menghiasi matanya, bola matanya, tidak boleh. Jadi berarti kalau hari-hari biasa boleh, tetapi tatkala dia suaminya meninggal maka dia tidak boleh berhias, sampai pakai celak juga tidak boleh. Wala natatayyab, di rumah juga tidak boleh pakai minyak wangi. Kalau ada suaminya dia pakai minyak wangi silakan, mandi minyak wangi juga tidak apa-apa untuk suaminya. Tapi suaminya meninggal tidak boleh pakai minyak wangi. Wala nalbasu thauban masbughan illa thauba asbin. Tidak boleh pakai baju yang bagus, yang disobek, yang dikasih warna, kecuali baju yang biasa.
Waqad rukhisa lana 'inda tuhri. Tetapi kami diberi keringanan kalau bersuci dari haid. Idza tasalat ihdana min mahyidhiha, jika salah seorang dari kami mandi dari haidnya, fi nubzatin min qustin azfar, yaitu boleh mencuci atau memberikan minyak wangi yang disebut dengan qusti azfar, dalam riwayat qistu azfar, itu minyak wangi tertentu boleh dia oleskan ke kemaluannya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Ya. Ini diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna nunha an ittiba'il janazah, dan kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Para wanita dilarang untuk mengikuti jenazah. Ya. Inti dari hadis ini ya. Tatkala Ummu Athiyah berkata, "Kunna nunha," kami dulu dilarang. Yang melarang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang melarang siapa? Nabi. Makanya Imam Al-Bukhari membawakan riwayat wa qala rawa Hisham bin Hassan an Hafsa an Ummi Athiyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat dari Ummi Athiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau para sahabat berkata kami dilarang, berarti yang melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat berkata kami diperintahkan, berarti yang perintah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi yang berkata aku diperintahkan, yang perintah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi berkata aku dilarang, berarti yang melarang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau para sahabat yang berkata kami dilarang, berarti yang melarang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita yang dalam kondisi suaminya meninggal, asalnya tidak boleh pakai minyak wangi. Yang diberi izin oleh Nabi cuma dia menggunakan wangi yang disebut dengan qistu azfar, ya, atau disebut ada mana qistu al-hindi. Allah alam bisawab, ini semacam minyak wangi yang tidak terlalu kuat baunya, tapi boleh dipakai oleh wanita secuil saja sedikit untuk dia letakkan di daerah kemaluannya agar mengurangi bau yang tidak enak, bekas darah yang keluar dari kemaluannya. Karena zaman dulu enggak ada sabun seperti zaman kita. Ya, sehingga mereka untuk menghilangkan bau yang tidak sedap tersebut boleh pakai minyak wangi. Sebatas itu saja. Ya, adapun pakai di badannya enggak boleh. Kenapa? Karena suaminya sedang meninggal, dia di masa iddah. Tadi dilarang untuk ihdad, dilarang untuk berhias dan berhias. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, bab dalkul mar'ati nafsaha idza tataharat minal mahir. Bab tentang seorang wanita menggosok-gosok badannya jika dia bersuci dari haid. Wa kaifa taktasilu wa ta'khudhu qirsatan mumassakatan fa tatabba'u athar ad-dam. Dan dia bagaimana cara dia mandi, yaitu dia mengambil sepotong secarik kain, ya, kemudian dia mengikuti membersihkan sisa-sisa darah yang ada di kemaluannya. Ya, boleh. Al-Imam Al-Bukhari, jadi ini menjelaskan tentang bagaimana bersucinya seorang wanita, ya, kemudian bagaimana dia membersihkan kemaluannya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Yahya, qala hadatsana Ibnu Uyainah. Ini bapak-bapak semua hadis perempuan hari ini. Sabar. Kapan bapak poligami, masih lama. Bercanda ya. Qala hadatsana Yahya, qala hadatsana Ibnu Uyainah an Mansur ibn Safiyyah an ummihi an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna imra'atan sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahir. Ada seorang wanita datang kepada Nabi bertanya tentang bagaimana cara dia mandi dari haid. Fa amaraha kaifa taktasiru, maka Nabi perintahkan kepada dia bagaimana cara mandi. Qala, Nabi berkata, khudhi kirsatan min maskin fatatahhari biha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil secarik kain, ya, kemudian bersucilah dengan kain tersebut, ya. Ada yang meriwayatkan min miskin itu dari ambil menggunakan minyak misik. Sebagian meriwayatkan min maskin, yaitu dari secarik kain, ya, untuk membersihkan bekas dari darah-darah haid tersebut yang masih ada di sekitar kemaluannya. Nabi bilang begitu. Caranya, ambil secarik kain, kemudian ikutilah sisa darah yang masih ada di kemaluan. Wanita ini bertanya lagi, qalat kaifa atatahharu, gimana caranya? Nabi SAW berkata, tatahhari biha, ya sudah, ambil kain tinggal bersihkan, kata Nabi SAW. Dia berkata, gimana caranya? Gimana caranya, repot. Apa mau dijelaskan lagi? Nabi sudah bilang, ambil kain dan ikuti bekas darah. Kata dia, gimana caranya?
Kata Nabi, ya sudah, tinggal bersihkan saja. Gimana caranya? Kata Nabi, subhanallah. Tatahari, sudah bersuci saja. Fajtadabtuha ilayya. Aisyah kemudian menarik wanita tersebut. Kemudian Aisyah menjelaskan, tatabba'i biha atharaddam. Itu lihatlah bekas-bekas darah yang ada di kemaluanmu, kemudian bersihkan sedikit demi sedikit. Enggak mungkin Nabi jelaskan secara detail seperti itu. Dan ini dalil bahwasanya sekali lagi wanita boleh bertanya kepada seorang lelaki selama tidak menimbulkan fitnah, terutama jika ada sekelompok wanita yang lain, terutama jika ada istri dari ustaz tersebut. Ini lebih tidak mengapa ya, karena hilang fitnah, bahkan yang berkaitan dengan masalah kewanitaan. Sebagaimana wanita ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya Aisyah pernah berkata, ni'man nisa nisaul ansar lam yamna'hunna al-haya an yatafaqahna fid-din. Sebaik-baik wanita wanita kaum Ansar, rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertafaqquh dalam agama. Masalah agama harus tanya ya. Masalah agama harus tanya. Banyak orang malu untuk bertanya, akhirnya dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, benar malu itu baik, tapi kalau malu membuat kita terhalang untuk bertanya padahal itu berkaitan dengan agama kita, maka itu tercela. Maka itu tercela. Ini menunjukkan seorang kalau bisa tidak vulgar, jangan vulgar. Nabi bisa saja, ya begini loh caranya, tapi Nabi tidak bilang ya. Karena ya sudah, kata Nabi, subhanallah. Dan ini dalil bahwa jika orang takjub, dia boleh mengucapkan apa? Subhanallah. Dalam sebagian hadis, Allahu Akbar, boleh. Allahu Akbar, boleh. Subhanallah juga apa? Boleh. Takjub, subhanallah. Anti enggak paham, subhanallah. Baik. Judulnya tentang bagaimana seorang wanita tatkala mandi ya, kemudian dia menggosok badannya, dan mandi dengan menggosok badan hukumnya sunnah, tidak wajib ya. Wajib adalah mengguyuri air ke badan, tapi kalau digosok sekalian maka itu hukumnya apa? Sunnah, terutama wanita yang haid. Dan Al-Imam Al-Bukhari memberi judul tentang mandi dengan menggosok badan, sementara hadis tidak menunjukkan akan hal tersebut. Dan ini sering dijelaskan oleh Ibn Hajar, seringkali Al-Imam Al-Bukhari membuat judul bab, ternyata dalam hadisnya tidak ada menunjukkan hal tersebut. Yang ini mengharuskan Ibn Hajar untuk mencari jalan-jalan yang lain berkaitan dengan hadis ini. Ternyata nanti ketemu jalan yang lain yang juga sahih, yang menunjukkan judul bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini tuh bikin kerjaan bagi Ibnu Hajar ya. Saya ulangi, Imam Bukhari bikin judul, dia bawa hadis. Hadisnya tidak ada kaitannya dengan judul tersebut. Ibnu Hajar sudah berulang-ulang, dia tahu akan metode Imam Al-Bukhari. Caranya bagaimana untuk mengetahui keterkaitan antara judul dengan hadis? Caranya dia harus mengumpulkan riwayat-riwayat yang lain berkaitan dengan hadis ini. Ternyata dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan lafal-lafal yang lain yang menunjukkan judul bab tersebut, dan sebagaimana dijelaskan dalam Fathul Bari. Karena sebagian pensyarah hadis serta-merta mengatakan Imam Bukhari tidak nyambung antara judul dengan apa? Hadis. Dibantah oleh Ibnu Hajar. Kamu yang enggak ngerti, Imam Bukhari punya metode. Maka kita harus mencari riwayat yang lain. Kenapa riwayat tersebut tidak disebut Imam Bukhari dalam hadisnya, biar enggak bikin orang pusing? Riwayat yang sahih tersebut tidak sesuai dengan kriteria sahih Bukhari. Dia sahih tapi derajatnya di bawah. Bukan derajat kriteria syarat yang dipasang oleh Imam Al-Bukhari, sehingga tidak mungkin ditampilkan oleh Imam Al-Bukhari, karena Sahih Bukhari punya kriteria khusus, syarat yang ketat. Meskipun menurut Imam Bukhari hadis tersebut juga sahih, tetapi untuk Sahih Bukhari dia punya kriteria khusus, sehingga dia tidak menyebutkan riwayat tersebut dalam matan hadis, tetapi seorang ulama mencari riwayat tersebut sehingga dia tahu ternyata judul bab ini berkaitan dengan riwayat yang lain. Paham tidak? Enggak paham juga enggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu, masih. Bab ghuslil mahyid atau bab ghuslil mahyid. Jadi kalau ghusl artinya mandi, kalau ghusl mencuci. Ya. Qala hadatsana Muslim, berkata Imam Muslim, berkata Muslim qala hadatsana Wuhaib.
berkata dari Uhayb, haddatsana Mansur an ummihi, dari ibunya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna imra'atan minal ansar. Ini bukan Imam Muslim, ini Muslim Ibnu Ibrahim, bukan Muslim bin Hajjaj. Aisyah berkata, ada seorang wanita dari Ansar, qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, kaifa aktasilu minal mahyid, ya Rasulullah, bagaimana aku mandi junub atau mandi besar dari haid. Jadi judulnya bab ghuslil mahyid, bagaimana cara aku mandi. Qala khudhi kirsatan mumassakatan wa tawaddai thalathan, ambillah secarik kertas atau secarik kain, ya, yang kemudian kau gunakan untuk membersihkan, ya, kemaluanmu sebanyak tiga kali. Watawaddai thalathan, bukan bisa wudu di sini, wallahu alam bisawab, ya. Apakah maksudnya wudu, ya, wudu syar'i, ataukah maksudnya adalah membersihkan, ya, karena wudu bisa artinya juga bersih. Di sini Al-Imam Ibn Hajar berkata, salasan bitawaddi ay karriril wudu'a salasan. Seakan-akan Al-Imam Ibn Hajar membawakan wudu sebanyak tiga kali. Jadi wudu tiga kali. Kalau bermakna bersihkan, berarti bersihkan kemaluanmu sebanyak tiga kali. Diulang sekali, diulang dua kali, diulang tiga kali dengan kain, secari kain tersebut. Wallahu alam bisawab. Tsumma inna Nabi sallallahu alaihi wasallam istahya fa arada biwajhihi. Kemudian wanita ini bertanya, Nabi pun malu, Nabi pun berpaling tidak melihat wanita tersebut. Au qala, Nabi berkata, tawaddai biha. Perkataan Nabi tawaddai biha maknanya, berarti wudu di sini maksudnya membersihkan, bukan wudu apa? Syar'i. Karena Nabi mengatakan berwudulah dengan kain tersebut. Ya, enggak mungkin wudu dengan kain. Berarti wudu di sini makna lughatan, makna bahasa. Itu bersihkanlah kemaluanmu dengan kain tersebut sebanyak tiga kali. Wanita tersebut bertanya lagi, fa akhadtuha fa jazabtuha, maka aku pun menarik, kata Aisyah, aku menarik wanita tersebut dan aku, fa akhbartuha bima yuridu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mensyarah, menjelaskan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi. Babun imtishatul mar'ati inda ghusliha minal mahir. Bab tentang seorang wanita menyisir rambutnya tatkala dia mandi haid. Tatkala dia mandi haid, mandi dari haid. Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Musa bin Ismail, qala hadatsana Ibrahim, qala hadatsana Ibnu Shihab an Urwah anna Aisyah taqala. Jadi Urwah bin Zubair. Saya sering sampaikan Urwah bin Zubair adalah ponakannya Aisyah, ya. Aisyah punya saudari perempuan namanya Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam punya anak diantaranya dari Asma, diantaranya Abdullah bin Zubair. Berarti dia ponakannya Aisyah. Kemudian diantaranya juga Urwah ibnu Zubair, sama ponakannya Aisyah. Sehingga banyak hadis-hadis diriwayatkan dari Urwah dari Aisyah. Bahkan masalah kewanitaan, karena Urwah adalah ponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah, Urwah meriwayatkan dari Aisyah, Aisyah berkata, ahlaltu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Ya, aku berihlal, yaitu bertalbiyah, bersama Nabi dalam haji wada. Fakuntu mimman tamatta'a wa lam yasukil hadiyah, dan aku termasuk yang melakukan haji tamattu, yaitu umrah dulu baru haji. Yang sudah haji coba angkat tangan. Yang sudah haji coba angkat tangan. Enggak usah, enggak apa-apa, takut ria, ya. Angkat, saya ingin tahu. Yang sudah haji angkat tangan. Miskin semua kan? Cuma satu orang di ujung sana angkat tangan. Berarti enggak ngerti apa itu haji tamattu, haji qiran, haji ifrat, ya. Saya jelaskan aja secara singkat. Kata Aisyah, aku berhaji tamattu. Tamattu itu umrah dulu baru haji. Walam yasukil hadiah, dan Nabi tidak membawa hadiah. Nabi tidak membawa onta dari Madinah menuju Mekah. Faza'amat annaha hadat wa lam tathur. Kemudian Urwah berkata, Aisyah bercerita bahwasanya dia haid, kemudian dia tidak suci. Hatta dakhalat lailatu Arafah, sampai malam hari Arafah,
Aisyah masih dalam kondisi haid. Faqalat Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi lailatu Arafah." Ya Rasulullah, ini malam Arafah. Itu besok sudah Arafah. Kesempatan untuk bisa umrah tinggal malam ini. Kalau mau umrah, kemudian bertahalul, kemudian bertalbiyah lagi untuk haji. Karena besok sudah hari Arafah. Innama kuntu tamatta'tu bi umrah. Ya Rasulullah, saya waktu di Madinah, waktu saya berangkat, saya sudah berniat labbaik Allahumma umrah. Saya niat umrah. Ternyata haid berjalan terus, tidak mungkin umrah. Karena umrah harus tawaf, wanita haid tidak boleh tawaf. Faqala laha Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata, Unqudhi ra'saki wamtashiti wa amsiki an umratik. Wahai Aisyah, lepaskanlah rambutmu, mungkin masih ada di kepang, lepaskan rambutmu, kemudian wamtashiti, kemudian sisirlah rambutmu, wa amsiki an umratiki, dan jangan umrah. Dan jangan umrah. Kata Aisyah, fafa'altu. Maka aku pun melakukan perintah Nabi SAW. Falamma qadaitul hajja amara Abdurrahman lailatal hasbah fa amarani min at-tan'im. Tatkala aku selesai haji di malam hasbah, yaitu di Muhassab, tatkala kami akan meninggalkan Mekah menuju Madinah, para sahabat Nabi mampir suatu tempat namanya Muhassab. Maka di hari tersebut Nabi menyuruh Abdurrahman bin Abi Bakar untuk menemani Aisyah umrah, karena Aisyah belum umrah. Ya, fa amarani min at-tan'im, maka aku pun diantar oleh saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar dari Tan'im untuk berniat umrah masuk lagi ke Masjidil Haram. Maka nu umrati allati nasaktu, yaitu tempat di mana aku mulai berniat untuk umrah. Jadi hadis ini maksudnya begini, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha waktu ingin berhaji, dia ingin haji tamattu. Haji tamat adalah umrah dulu baru apa? Haji. Tetapi orang yang umrah dia harus tawaf, dan orang tawaf harus suci dari haid. Maka dia menunggu haidnya selesai. Tanggal 7 haidnya belum selesai. Tanggal 8 haidnya belum selesai. Kalau seandainya tanggal 8 haidnya selesai, Aisyah bisa tawaf sa'i. Tawaf sa'i bertahalul, kemudian besok tanggal 9 tinggal, atau langsung habis itu berihlal lagi, bertalbiyah lagi labbaik Allahumma hajjan. Ya. Ternyata sampai malam tanggal 9, haidnya belum berhenti. Berarti dia tidak bisa melakukan umrah. Karena waktu terakhir umrah sebelum hari Arafah. Kalau sudah hari Arafah berarti sudah niat haji. Maka dia pun menangis. Maka Nabi mengatakan, ya sudah. Tidak usah. Kamu tinggal, apa namanya, rubah niatmu dari haji tamattu menjadi haji qiran. Jadi haji apa? Qiran. Maka Nabi SAW menyuruh beliau mandi. Dalam riwayat yang lain, Nabi suruh mandi. Meskipun dalam kondisi haid. Mandi tersebut bukan mandi haid, tapi mandi untuk berniat haji. Mandi untuk berniat apa? Haji. Karena Aisyah merubah niatnya dari niat umrah menjadi niat apa? Haji. Makanya disunahkan kalau seorang hendak berangkat lagi haji, maka dia mandi untuk ihram. Mandi untuk ihram. Maka Aisyah radhiyallahu anha mandi, dan Nabi suruh dia untuk melepaskan kepangan rambutnya dan untuk menyisir rambutnya untuk mandi karena ingin berihlal dengan haji. Nah, kata Ibnu Hajar rahimahullah, kalau mandi saja buat haji itu ya disunahkan untuk menyisir rambut dan mengalirkan air di rambut seluruhnya, maka bagaimana lagi dengan mandi haid? Bagaimana lagi dengan mandi haid? Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, wanita haid atau wanita junub kalau mandi tidak harus melepas kepangan rambutnya, kecuali kepangan rambutnya menghalangi dia untuk membersihkan, menyampaikan air ke kulit kepalanya. Artinya kepangannya sangat ketat sehingga kalau tumpah air, airnya enggak masuk ke kepalanya. Kalau sangat sampai-sampai kondisi demikian, maka dia harus melepaskan kepangannya. Tapi kalau ternyata kepangan rambutnya tidak menghalangi air sampai ke dalam akar rambutnya, maka tidak perlu dilepas. Tapi kalau dia lepas, maka sunnah. Tapi tidak wajib. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Ummu Salamah, riwayat Muslim. Dia berkata, Ya Rasulullah, inni imra'atun asyuddu dhofra ra'si. Ya Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang mengikat kepanganku dengan kuat.
susah dilepas. Afa angkutuhu li ghusl janabah? Apakah aku harus lepaskan kepangan rambutku untuk mandi janabah? Kata Nabi, la, tidak harus. Hanya sekedar sunnah, tapi tidak apa? Tidak wajib. Baik, demikian saja ya kajian kita. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Silakan azan dulu. Allah alam bisawab. Baik, pertanyaan, bagaimana hukumnya teman yang menggunjing teman lainnya dalam bentuk fitnah sedangkan dia tidak melakukannya? Jadi dia memfitnah, dia menggunjing, menuduh temannya melakukan sesuatu, ternyata temannya tidak melakukannya. Ini adalah hukumnya haram, menggabungkan antara ghibah dan dusta. Makanya waktu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Maka mereka berkata, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Maka Nabi berkata, dikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan dari saudaramu perkara yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Maka para sahabat bertanya, ya, bagaimana in kana fi akhi ma aqul, kalau yang aku katakan tersebut ternyata memang ada pada saudara. Kata Nabi SAW, itulah ghibah. Kalau tidak, fadzakal buhtan. Kalau ternyata yang kau sebutkan tidak benar, maka itu adalah kedustaan. Maka orang menggunjing saudaranya dengan perkara yang memang saudaranya lakukan itu saja sudah haram. Apalagi yang tidak dilakukan oleh saudaranya, maka itu ghibah plus. Ghiblah plus dusta. Dan ini hukumnya haram kuadrat. Ya. Haram kuadrat. Bagaimana hukum hadas bagi kita yang naik motor yang terkadang terkena percikan najis, bangkai, air selokan, dan lain-lain? Kalau kita tidak bisa pastikan air tersebut najis atau tidak, maka hukum asalnya air tidak najis. Air tidak najis. Tidak semua air yang bau kemudian najis. Contohnya kita lewat di pasar, terkadang ada terkena air, terkena misalnya ikan busuk, apa busuk. Itu tidak najis, meskipun itu bau ya. Tidak semua yang bau otomatis najis. Tapi kalau kita tahu itu air benar-benar dari comberan, bekas dari WC dan lain-lainnya, dan kita tahu itu najis, maka tinggal kita bersihkan. Ya. Kita bersihkan baju kita tersebut karena percikan air-air tadi. Tapi kalau kita ragu ini najis atau tidak, maka hukum asalnya tidak najis. Hukum asalnya tidak najis. Sampai kita yakin itu najis. Kalau kita belum yakin itu najis, maka hukum asalnya adalah tidak najis. Sebagaimana kaidah al-aslu fil asya al-ibaha wa tahara. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh dan hukum asal segala sesuatu adalah suci. Sampai kita jelas bahwasanya itu adalah najis, baru kita tinggalkan atau kita cuci. Contohnya kita masuk dalam sebuah rumah. Kita ingin sholat, tidak ada sajadah. Kita sholat di lantai. Hukum asalnya lantai tersebut suci. Dan begitu kalau kita sujud ternyata bau ngompol, ya berarti najis. Selama tidak bau ngompol, entah najis atau tidak, enggak urusan. Tidak harus kita cek dulu, pakai mikroskop, lihat ini najis atau tidak, enggak perlu. Pokoknya ini tohirnya suci, ya sudah suci, tinggal sholat. Itu kemudahan dalam Islam, tidak usah was-was. Apa hukum takbir berpindah dalam sholat, Ustaz? Karena saya merasa was-was, terlupa bacanya, lupa bilang Allahu Akbar. Hukum takbir intiqal, makanya ada khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Kalau mengatakan sunnah, maka selesai urusan, kita lupa takbir intiqal, enggak ada masalah. Tapi kalau hukumnya wajib, maka kita harus takbir intiqal. Tapi kalau kita lupa, kita takbir atau tidak, maka tinggal sujud sahwi. Tinggal sujud sahwi. Berapapun takbir intiqal yang kita ragukan, kita sujud sahwi cuma sekali. Ya. Tetapi saya khawatir ini was-was. Ya. Ini was-was. Ya. Tapi kalau sebenarnya benar-benar sesekali kita ragu, saya tadi sudah takbir atau tidak, maka disyariatkan kita untuk apa sujud? Sahwi, dan sholat tetap sah. Karena dia bukan rukun sholat. Kalau rukun sholat, meskipun lupa, batal sholat. Itu bedanya rukun dengan wajib. Bagaimana hukum berwudu dengan air yang wudu itu, air wudunya sudah terpecik air bekas wudu? Ana pernah mendengar bahwa tidak boleh berwudu dengan air yang terpecik air bekas wudu. Tidak, jadi mereka, para ulama bahas tentang namanya al-ma' al-musta'mal. Air yang sudah dipakai untuk bersuci tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci lagi. Ini khilaf, namun yang rajih pendapat tidak mengapa. Ya.
Ini pendapat dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Dia menyelisih madhab Syafi'i. Dia mengatakan, seandainya dulu air yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi, maka sangat sulit bagi para sahabat yang sangat kekurangan apa? Air, ya. Intinya ini masalah khilafiyah. Kalaupun kita mengambil pendapat Syafi'i, ya, yang mengatakan bahwasanya air yang bekas wudu tidak boleh dipakai lagi, kalau hanya sekedar percikan tidak mengapa. Yang tidak boleh itu misalnya kita wudu, tampung lagi, buat wudu lagi, itu yang enggak boleh menurut mereka. Tapi kalau kita berwudu kemudian terpercik-terpercik, enggak ada masalah, dimaafkan. Toh yang kita pakai kebanyakan air bukan percikan tadi, ya. Yang kita pakai kebanyakan air bukan percikan tadi, maka tidak perlu was-was. Ustaz, bagaimana hukumnya sholat pakai sarung tapi celana dalamnya kena tetesan air kencing? Ya enggak boleh. Kalau antum seperti itu, antum segera ke toilet, celana dalamnya antum lepas, atau antum bersihkan pakai air, antum pakai lagi. Enggak apa-apa, ya. Diperas dulu, ya. Pakai lagi, ya. Sudah sah meskipun belum kering. Meskipun belum kering, yang penting sudah dicuci, ya. Ya, kalau orang tanya kenapa basah-basah? Ya, terjadi sesuatu. Bilang gitu. Mau diapain? Terjadi sesuatu. Mungkin kita ada yang pernah mengalaminya. Sama seperti misalnya seorang kemudian dia main di rumah teman, tahu-tahu syahwatnya muncul, kemudian muncul keluar mazi, ya, kena celana kolornya. Ya enggak mungkin dia bilang pinjam celana kolormu. Ya enggak enak, ya. Ya sudah, bagaimana caranya? Sudah dia masuk kamar mandi, dia bersihkan bagian kena mazi tadi. Dia bersihkan, sudah dia pakai lagi, enggak apa-apa, ya. Ya, pakai lagi, kemudian lap-lap pakai apa, kemudian dia pakai, dia sholat, nggak ada masalah meskipun belum kering. Istri saya sudah lewat masa nifas, kemudian haid. Setelah saya haid, setelah satu minggu masih keluar darah tapi sedikit dan beberapa hari, apakah termasuk istihadhah? Kalau ternyata masih sifatnya darah haid, ya, dan itu cuma beberapa hari, maka kemungkinan besar itu masih darah haid. Tetapi kalau memang sudah berubah sifat darahnya, ya, maka itu adalah darah istihadhah. Tapi lihat kalau ternyata terus-terusan, ya, sampai biasanya kalau 77 hari ternyata hari 10 masih keluar, itu berarti istihadhah. Itu berarti istihadhah. Ustaz, bolehkah sholat fajar sebelum adzan berkumandang? Enggak boleh. Sholat sunnah, qobliyah, dikerjakan jika sudah masuk waktu. Jika sudah masuk waktu. Kapan kita boleh sholat qobliyah duhur? Kalau sudah masuk waktu duhur. Waktu azan kita boleh sholat qobliyah. Azan duhur kita boleh sholat qobliyah duhur. Azan subuh kita boleh sholat qobliyah subuh. Kalau kita sholat sebelumnya, itu bukan waktu sholat qobliyah. Masih waktu sholat malam dan sholat witir, ya. Jadi, boleh sholat qobliyah jika sudah masuk waktu azan. Ustadz, bolehkah wanita tampil atau keluar setelah ijab kabul? Maksudnya? Bolehkah wanita tampil atau keluar? Ya, boleh keluar kemana-mana, tapi jangan tampil. Keluar silakan, ya. Jangan berhias dan berhias, ya. Jangan bertabarruj. Kita pakai jilbab itu bukan untuk dilirik oleh lelaki. Justru kita pakai jilbab itu untuk tidak tergoda oleh, tidak menggoda lelaki. Bukan sebaliknya, pakai jilbab dengan fashion-fashion yang ada, yang terbaru, yang membuat lelaki malah perhatian terhadap seorang wanita. Itu fungsi jilbab yang salah. Fungsi jilbab yang salah. Kebiasaan haid saya 7-8 hari. Namun di hari kelima bersih. Namun biasanya hari keenam keluar lagi. Ya. Hari kelima itu berarti masih haid. Jadi suci yang muncul dalam jadwal itu tidak dianggap. Paham? Suci yang muncul dalam jadwal itu tidak dianggap. Misalnya seorang haid 7 hari, hari ketiga bersih total, enggak ada darah sama sekali. Enggak boleh dibilang, "Mas, saya lagi bersih." Enggak boleh. Karena ini suci yang muncul di tengah-tengah jadwal. Tetapi kalau sucinya tersebut hari ke-7 sudah suci benar, kemudian dia sudah melihat warna bening, berarti sudah bersih. Kemudian hari ke-8 masih ada bercak-bercak, enggak dianggap. Masih ada bercak-bercak, enggak dianggap, berarti dia sudah suci. Yang penting dia sudah lihat keluar cairan bening yang menunjukkan dia sudah suci dari haid. Ustaz, saya mau bertanya mengenai minyak wangi yang tidak boleh dipakai oleh wanita.
Apakah pewangi yang biasa dipakai ketika mencuci atau pewangi disemprot ketika menyetrika, jika wangi tersebut keluar dari tubuhnya tidak boleh. Ya, tapi kalau cuma dalam tubuhnya ringan untuk menghilangkan bau ketiaknya misalnya, bau badannya enggak ada masalah. Ya, jangan sampai wangi yang keluar dari apa? Dari badannya. Tidak diperbolehkan. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan ke depan. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.